itu sekitar jam 15 itu ada salah satu warga melaporkan ke kita bahwasannya di sungai aliran pembatas antara desa Kaliputi sama Ketemon ditemukan adanya mayat perempuan namun tidak diketahui atas nama siapa dan keluarga siapa sampai saat ini. Kan waktu itu kondisi mayat masih tersangkut di pohon bambu, kepala di bawah, kaki di atas karena tersangkut pohon bambu. Kemudian bersama-sama warga kita melakukan evakuasi untuk kita tepikan dan selanjutnya kita bawa ke rumah sakit.